Dear Mika, aku pernah janji sama kamu. Aku akan membagikan cerita ini kalau aku udah siap. Dia masih muda dan masih berkembang. Saya pikir kalau nanti dia pakai brace, kondisinya akan membaik. Ini sesak banget. Iya, nanti juga terbiasa. Ini saya bikinkan resep untuk mengurangi sakit. Ini, Bu. Iya, terima kasih, Dok. Bray. Bray, bro. Apa kabar? Gimana keadaan kamu? Mayan. Sebentar ya, Tante harus ketemu dokter. Oh iya, Tante. Lumayan, lumayan. Gimana sih livor lo? So-so. Ya, cepet deh. Keep it strong, man. Keep it real. Dan sekarang, Mika, aku udah siap. Wah, pangling ya. Kebun-kebun sudah habis di rumah semuanya. Udah lama kita gak kesini ya. Indi, duduk yang benar dong, sayang. Mana ini? Ayo cepetan masuk. Katanya mati datangnya. Indi, aduh apa kabar Indi? Kabar ya. Duduknya nggak apa-apa kan, Indi? Iya, Wak. Enak kok. Nggak sakit? Nggak, nggak apa-apa. Waktu kecil, Indi nggak apa-apa. Sekarang sakit begini. Tambahin sayur asemnya. Wah, ini ya. Ini, sayur asem buatannya Teteh luar biasa nih. Juara nih. Udah pernah coba ke alternatif? Kan udah ditanganin dokter. Ya, tapi kan namanya dicoba ya harus terus atau biar sembuh. Lusa kita ke tempat itu ya, Ragunan, bisa ngobatin semua penyakit. Apa tuh kan namanya? Bapak apa? Haji Ahmad. Oh, Ahmad sih Soma? Iya, Ahmad Somadi. Nah, itu. Dia itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Waktu uang kamu jatuh, berobat ke situ juga. Beda tuh, Teh. Ini kan skoliosis, bukan keseleosis. Ya, tapi namanya usaha. Kan nggak apa-apa dicoba. Kasian tuh Indi itu harus pakai besi begitu terus. Itu kan kemana-mana pakai begitu kan nggak enak rasanya. Sakit, ngap, tersiksa. Wak,
Ini gimana sih caranya bikin sayur asem seenak ini gimana? Kan nanti Pak ajarin. Tapi ini kan buat pengobatan, bukan untuk disiksa. Udahlah, kita kesini buat liburan Indi, bukan untuk berobat. Ya tapi kan tetap ya Kang ya, harus bisa diobati ya Kang ya. Kita kan harus. Aku duluan ya. Sudah. Ada lagi, namanya Ibu Dewi. Sudah. Dapat mengobati juga semua penyakit. Pengobatannya pakai lintah. Iya, pakai lintah. Sudah. Kamu tahu Mika, pertama kali kita ketemu, kamu kelihatan bercahaya sekali, kayak malaikat. Dan semenjak saat itu aku tahu, hidup aku gak akan pernah sama seperti sebelumnya. Aku Mika. Candy. Hah? Candy? Sugar Candy? Indi. Oh, Indi. Itu duduk ya? Bebas kok. Tadi itu hampir banget ya. Kamu meleng ya? Dikit. Nggak mau nyebur? Enggak. Sayang banget. Asik banget lo nyebur di sini. Udah pernah lihat gaya bom air? Belum. Belum? Cuma aku tuh yang bisa di sini. Yang lain gak ada yang bisa. Lihat ya. Minggir semua! Minggir! Mika! Mika! Aduh! Enggak! Enggak apa-apa sih, ini sebenarnya. Aku tunjukin kayak ikan paus ya. Habis itu kamu berenang ya. Coba lagi. Sekarang kamu yang harus turun. Yuk. Ke sana. Tangan kanan ya, lekat kuatkan terus dalam air ya. Satu, dua, tiga. Aku menang. Gara-gara berantem dulu. Jadi ceritanya itu dulu aku ketan geng-gengan gitu deh. Namanya The Lost Boys. Jadi one day abis aku nongkrong gitu, terus jalan juga sama orang. Serem banget. Terus mulai gangguin aku, mulai rese kan.
Ya aku cuekin aja. Dia gak terima. Lagi kan ribut. Dipukul di sini sampai kayak begini. Emangnya kalau dipukul bisa sampai kayak gitu ya? Bisa banget. Kamu gak tahu sih. Tangan tuh beda banget ke tangan kita. Dia tuh ada apa? Kayak besinya tuh tajam banget. Ya robek kayak gini. Ya udah mulai saat itu udah deh. Aku udah mendingan keluar aja dari geng deh. Terus pindah ke Jakarta. Emangnya kejadiannya di mana? Di Neverland. Ah, itu kan cerita Peter Pan. Ya abis gimana dong? Daripada aku cerita soal usus buntu, gak seru kan? Gak mau lagi? Enggak. Besok berulang lagi? Besok pagi aku pulang. Senin kan udah mulai sekolah. Masuk SMA deh. Ke SMA mana? Pratama. Pratama? Iya, kenapa? Enggak. Enggak apa-apa. Seru dong bisa ketemu teman-teman baru. Iya, enggak ada yang mau deh temenan sama cewek yang... Yang apa? Yang cacat. Siapa bilang kamu cacat? Kamu tuh gak cacat lagi, Mi. Kamu beda. Kamu spesial. Yuk. Aku ambil sepeda dulu ya. Jadi kamu cucunya Om Ajin? Kok aku gak pernah ngeliat kamu ya di daerah sini? Aku juga gak pernah liat kamu. Oh, sumpah ini tuh gak enak banget, tau gak? Aku AIDS. Hah? HIV AIDS. Beneran? Ya, tiap orang kan punya penyakitnya masing-masing. Habis mau gimana lagi? Kita nikmatin aja. Move on terus. Tapi aku gak pernah kenal sama orang yang... Selalu ada yang pertama untuk segalanya. Ya kan? Aku boleh ketemu kamu lagi gak? Yang pertama aja kamu gak nanya, kok sekarang kamu nanya? I take that as yes. Makasih ya. Aku yang harus bilang makasih sama kamu. Senang kenalan sama kamu, Indi. Senang kenalan sama kamu, Mika. Nona, tuh. Itu siapa? Oh, itu mah cucunya Tante Jen, tetangga lama kita. Enak banget asinannya tuh. Iya, iya. Sore, Tante. Indi, yuk masuk. Ya udah, aku masuk dulu ya. Bye, Peter Pan. Bye, Sugar. See you when I see you. Bye. Dadah. Jadi tadi kamu berenang sama dia? Namanya Mika, Bu. Iya, maksud ibu.
Kamu harus pinter pilih-pilih cari temen. Ya gimana bisa pinter-pinter pilih temen? Ada yang mau jadi temen aku aja udah untung. Emangnya dia sekolah di mana? Aku gak nanya. Hah? Masa sih? Terus? Dia juga gak nanya? Kamu sekolah di mana? Ya dia nanya sih. Di, emang pertanyaan ibu aneh ya? Karena menurut ibu, dia itu lebih tua dari kamu. Ya tapi aku tahu dia tuh orang baik, Bu. Soalnya, masa pas dia lihat punggung aku, dia tuh gak ngeri. Pas dia megang beres aku, dia juga gak jijik. Dan yang paling penting, waktu dia ngeliat aku, dia tuh gak bikin aku ngerasa kayak cacat. Makanya aku tahu dia orang baik. Tapi bagaimanapun juga, ibu gak suka lihat laki-laki bertato. Ibu tuh old school banget sih. Lagian kan ibu yang ngajarin aku, kalau ngeliat orang itu nggak boleh dari luarnya aja. Memangnya kamu tahu dalamnya dia kayak apa? Ya nggak tahu, baru juga kenal. Nih ya, ibu kasih tahu. Temen yang baik itu, dia pasti tahu siapa bapak ibu kamu, kakak adik kamu, kamu sekolah di mana, rumah kamu di mana. Itu baru namanya teman yang baik. Iya, tapi kan aku baru kenal, Bu. Ya ngobrolnya juga salah-salahan gitu. Kayak ibu, nanya-nanya interogasi aku. Udah deh. Sini ibu kiss kamu. Kamu udah mau tidur kan? Mm-mm. Good night, Chan. Good night, ibu. Slapoma nog niet? Nee, nog niet. Ini kan? Eh, ini ada di depan, Neng. Oh iya, makasih ya, Pak ya. Yuk, mari, Neng. Baca pas pelajaran olahraga. Indi, mari ikut Bapak. Pencak silat ini kan wajib diikuti semua murid, Pak. Indi bisa ikut pemanasan saja. Gerakannya sederhana dan tidak berbahaya, Pak. Saya sudah terima surat langsung dari orang tuanya. Olahraga terlalu berbahaya buat kondisi kesehatan Indi.
skoliosis itu tidak bisa dianggap enteng, Pak. Indi tidak boleh diikutsertakan dalam pelajaran olahraga apapun, ya. Sudah, kasihan tuh. Baik, Pak. Nah, Indi, kamu bisa dengar sendiri, kan? Iya, makasih ya Bapak udah nyoba. Ya, sudah. Jangan lupa bilang sama ibu kamu ya. Suruh banyak-banyak beliin susu buat kamu. Sian, kecil-kecil tulangnya sudah keropos. Itu osteoporosis, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andy, gimana hari pertamanya? Masih berasa sepi ya? Tapi tenang, ada aku. Pasti kamu udah gak sabar banget kan buat cepet-cepet baca surat ini. Iya kan? Kamu makin imut tuh kalau manyun kayak gitu. Kamu berani gak ninggalin pelajaran olahraga buat nemuin aku? Kalau berani, kamu baca halaman berikutnya. Tapi kalau takut, kamu payah. Wuhuu, aku tahu kamu berani. Oke, sekarang kamu temuin aku, ya? Tenang, aku akan tuntun kamu. Nih, pertama, kamu pergi ke WC cewek dan ambil petunjuk berikutnya di sana. Cepet. Ingat ya, ngumpet cuma buat pengecut. Dan kamu bukan pengecut. Good luck, Indy! Eits, jangan duduk terus dong. Nah sekarang, kamu cari The Lost Boys. Kumpulan orang-orang yang terbuang. Ada yang di bagian paling belakang. Cabut dia kali sama ceweknya. Ke laut kali. Mika. Mika. Mika, kamu kok hobi ngagetin orang sih? Kamu keren banget tau gak? Asli keren banget bisa nemuin aku di sini. Hadiah ya. Makasih ya. Sama-sama. Oh iya ini. Makasih juga ya buat ini. Aku tuh suka banget kalau aku dapat surat. Ya, lebih senang dibandingin dapat email atau SMS gitu. Ya kan beda. Kalau misalnya surat kan bisa dipegang-pegang. Terus bisa ditaruh di buat tempat tidur juga. Oke. Ya udah. Mulai besok kita surat-suratan terus. Bentar. Apa? Kamu bisa ada di sini sih? Ya makanya ikut. Yuk. Angga, yang ini Riku. Kenalin. Riku. Halo, Angga. Dari dulu tuh kita nongkrong di sini terus. Tahu nggak? Kita tuh alumni di sini. Sini. Kaget ya? Hmm, banget sih kamu. Anak-anak tuh dari dulu sampai sekarang kalau sebelum kampus nongkrongnya di sini. Aku selalu pengen lo bisa jadi Peter Pan. Oh ya? Bisa terbang kalau ngebayangin hal yang bikin kita bahagia. Kamu juga bisa lagi, Indi. Terbang? Pakai brace kayak gini? Kayaknya nggak mungkin deh. Emangnya kalau nggak pakai brace, kamu mau ngapain? Ya, banyak. Aku mau lari. Aku mau loncat. Aku mau nari.
Masa Nara juga gak boleh sih? Gak boleh? Kamu kalau pulang sekolah dijemput atau pulang sendiri? Nah, misalnya kalau misalnya dijemput, besok bilang gak usah. Pulangnya aku yang nganterin. Ya, ya. Fred! 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 Aku janji gak pakai lagi. Hah? Lu masih pakai sih? Ah! Dede! Tolong tarikin gua, Fred! Wah, nambah koleksi lagi nih. Ini minum untuk ibu ya. Makasih, Pak. Halo, sayang. Gimana sekolah barunya? Seru banget, Pak. Udah punya teman baru belum? Udah. Namanya Dian. Dia tuh duduk sebangku sama aku. Udah gitu, kayaknya anaknya baik deh. Bagus kalau begitu. Kapan-kapan ajak dia main ke sini ya. Biar Bapak sama Ibu bisa kenal. Ya enggak? Bu, lihat dong. Oh iya, Bu. Besok aku pulang sendiri aja ya, Bu ya. Soalnya aku tuh harus ngerjain tugas kelompok dulu. Oke, tapi janji pulangnya jalan kemalaman. Dan kamu harus hati-hati ya, Indi. Iya, siap. Aku percaya kalau Neverland itu benar-benar ada. Aku juga percaya kalau awan itu terbuat dari cotton candy. Aku juga percaya kalau makan permen karet nggak akan bikin aku mati. Aku percaya karena Mika bilang kayak gitu. Panas-panas gini harus banget ya pakai jaket. Berasa keren deh. Permisi. Indi. Gue tau. Dari belakang punggungnya tuh kayak Quasimodo gak sih? Ini aku kan... Gue gak tau. Kamu kenapa ngelawan aja sih, Indi? Kok jaring kata-kata. Atau laporin guru aja? Yan, kalau setiap kali aku dikatain terus aku lapor sama guru, yang ada tuh guru-guru gak ada waktu buat ngajar. Apa sih? Benar sih. Ayah nih nunduk terus. Hari receh ya. Yuk. Yuk. Udah lama kan nunggu ya? Mika, ini kita mau kemana sih? Ntar deh. Lihat aja nanti. Kemana? Lihat aja nanti. Itu apa? Bentar ya. Min. Min. Eh, Mika. Min. Gue pengen dia yang baru ceritain. Oh. Indi, kenalin. Ini Teh Nimin. Teman lama aku. Dia ngejar nari di sini. Indi, Ninin. Kata Mika, kamu juga suka nari ya? Enggak, Teh. Udah enggak. Loh, kenapa? Soalnya enggak boleh sama dokter. Soalnya tulang saya. Dulu setelah kecelakaan dokter juga ngomong begitu sama saya, tapi saya nggak percaya. Hei iya, kebetulan anak-anak lagi latihan nari. Lu mulai? Udah, ayo Indi. Iya. Nanti kamu bisa ikutan. Soalnya ini gerakannya mudah-mudahan, Indi. Oh. Tangan-tangannya. Ya, satu.
Indi. Bagus nggak? Bagus banget. Mika, lo bisa nggak naik ke rel kayak gini? Jalan lurus. Jangan kan naik di rel. Naik di atap kereta aja aku bisa. Indi, kamu mau nggak jadi pacar aku? Jadi pacar kamu. Terus kalau misalnya aku jadi pacar kamu, aku harus ngapain? Harus pegangan tangan kayak gini nih. Ya enggak lah. Aduh. Tetap jadi diri kamu sendiri, enggak ada yang berubah. Oh, gitu. Gimana? Aduh. Mau enggak? Aku pikir-pikir dulu deh. Yang itu kenapa gak dimakan? Aku gak suka, keras. Permisi kak, kembaliannya 33.000. Makasih ya mbak ya. Mulai sekarang, pinggiran pizza yang gak kamu makan ini jadi makanan favorit aku. Balapan? Berani gak? Iya, ayo. Satu. Dua. Dua. Tiga. Aku menang. Aku menang. Dua. Udah habis. Udah habis. Curang nih. Enggak. Ini masih ada nih. Ini masih ada nih. Mika. Aku pernah bilang kan sama kamu, kalau aku AIDS. Kamu harus pikirin itu baik-baik, Di. Sebelum kamu menerima aku jadi pacar kamu. Kamu mau mikirin itu? Aku mau jadi pacar kamu. Itu artinya kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Emangnya kenapa? Yuk buruan yuk. Ya, tapi emangnya kenapa? Sebelum yang punya bunga tahu, kalau bunganya aku ambil. Mika. Yuk. Makasih ya. Yuk. Aku suka Mika kalau dia lagi ketawa. Dia manis sekali. Aku suka Mika kalau dia lagi bicara. Bibirnya suka digigit-gigit. And sugar, the answer is yes. Aku mau jadi pacar kamu, Mika. Ini bagus nggak? Bagus. Oh ya Bu, gimana sih orang tuh bisa kena AIDS? Kok kamu nanyain itu? Iya, itu tuh tugas sekolah aku.
buat ibu sih yang namanya AIDS itu penyakit yang parah dan sangat mengerikan. Kamu baca sendiri aja. Iya, tapi maksud aku kenapa orang itu bisa kena AIDS? Ya, kenapa ya? Karena kutukan Tuhan. Aku suka deh yang ini, Ndi. Kamu bikin lah. Iya, ini kayaknya cocok deh untuk bentuk badan kamu. Maksud kamu gak semua baju cocok untuk tubuh aku gitu? Ya enggak lah. Semua kan tergantung sama bentuk badan kita. Kayak aku nih. Sekarang tuh aku lagi nyari baju yang bisa nutupin tulang punggung aku. Emangnya bisa, Ndi? Sorry. Bisa sih kayaknya. Bisa lah. Tapi menurut kamu bagusan hitam atau purple ya? Purple. Dikit banget. Kalau nggak mau sini balikin. Nih. Bantuin gue nomaknya. Ya anjing. Lo kalau mau keren, lo usaha sedikit. Lo pikir gue suster lo apa? Cabut lo sana. Bangsek. Gantengnya dibanding ceritanya Mika. Kamu ngomongnya gak gitu loh. Gitu? Kamu kan liat fotonya, belum liat aslinya. Kamu ngomongin. Ini aslinya. Ya. Kamu tau gak? Dulu ya, Mika itu pernah ikut pemilihan. Wuss. Lo jangan ngomong apa. Apaan lo? Enggak. Mika, kamu harus. Pemilihan apa? Apa sih? Enggak. Ikut pemilihan cowok. Enggak. Kamu itu kayak gitu kurang cepet. Bukan. Nggak, gara-gara waktu itu dia mau ngeband. Aku yang ngajakin kan, dia mau ngeband, udah dengan di metal, semua item-item gitu. Kasih tau flat, manggung di mana? Cara gini. Manggungnya sih bagus. Tengsinnya itu yang nggak uang. This is my very own Neverland. Aku punya sesuatu buat kamu. Jangan ngintip dong. Ngintip sih curang. Iya, aku gak ngintip. Bener ya? Kayaknya sih bukan emas beneran nih. Boleh dapat dari supermarket. Mama aku tuh ngumpulin kupon banyak banget, sampai ratusan gitu, 200 lebih apa. Buat kamu. Makasih ya. Pakai ya. Jangan pakai di situ. Itu kan takutnya bukan emas beneran. Ternyata tangan kamu kalau luntur kotor lagi. Cari apa ya? Ini bener? Hmm.
Enggak geli. Enggak geli, beneran. Oh, kamu pake brace ya? Atas sendiri pasti enggak geli, pasti geli dong. Enggak geli. Curang nih, kayak pelindung. Kamu kenapa gak mau cium aku? Kamu kan tahu kan? Jangan ya. Ya. Ya aku cuma mau dicium sama kamu. Ya. Sekali aja. Ini. Kamu tahu gak? Hal yang paling aku takutin di dunia ini. Itu nularin kamu. Apalagi sekarang gigi aku lagi sakit, gusinya berdarah. Aku gak mau kenapa-napa. Gak mau ambil risiko. Yaudah. Kamu ke dokter ya? Ya? Ya, aku pasti ke dokter. Sekarang ya? Enggak, di anakin dulu. Kamu harus ke dokter sekarang. Yuk. Enggak usah sekarang. Ayo, yuk. Yuk. Mau saya puterin gak? Kita gak gula-gula sama Joshua. Terima kasih, dok. Gak usah. Kita langsung periksa ya. Ya. Tapi saya minta maaf sebelumnya. Saya Oda, dok. Orang dengan HIV AIDS. Betul, saya AIDS. Oh, oke, kalau gitu mungkin harus di tempat lain ya, karena kita belum pernah menangani pasien dengan Oda. Maaf ya. Terima kasih, dokter. Maaf ya. Sebentar, dok. Emangnya dokter nggak bisa ya kalau misalnya pakai sarung tangan yang baru? Kalau nggak, misalnya peralatan yang baru, dok? Bisa, tapi resikonya terlalu besar karena seperti yang saya bilang tadi, pasien saya kebanyakan anak-anak. Ya, terus apa hubungannya? Tapi saya punya tanggung jawab sama pasien saya yang lain, jadi nggak bisa. Ya. Dok, nggak bisa atau nggak mau? Indi. Enggak. Dok, dokter tahu kan tentang kewaspadaan universal? Semua pasien tuh berhak untuk ditangani dengan baik. Dokter. Ya udah ya. Dokter, enggak, buka. Suster. Ini sama dokter ini, dan dokter nggak boleh nolak. Ya. Makan siang saya sudah ada ya? Iya. Dokter. Terima kasih dokter, selamat sore. Ih, dok. Mik, tapi kamu tuh. Apa? Langsung bawa ya, ikan peda saya. Iya. Oh enggak, suster. Cuman tes telepon. Maaf, dokter. Lain kali balon diumpetin ya, suster. Kamu kayak makan orang tadi. Ya bisa orang bodoh kok bisa sih jadi dokter? Kok ngomongin orang bodoh nggak boleh. Nggak suka. Tapi emang gitu kan? Kan kalau misalnya orang yang gak ngerti, bukan selalu bodoh. Mungkin dia cuma takut. Kok tadi kamu diem aja sih? Aku aja gak terima loh. Itu dia kata kuncinya. Aku udah nerima. Indi. Kanan apa kiri? Kanan. Jawab dulu. Tau dari mana kewaspadaan universal? Internet. Emang kamu doang yang riset tentang penyakit aku? Angkat. Yuk. Yuk.
Bang, jalan bang. Tes lari ini nilainya besar. Nanti nilainya diberikan sesuai waktu yang kalian tempuh. Oke? Bagaimana Mika dulu dengan sesi sharing kamu tentang bahaya narkoba? Beres pak, semua desa siapin. Paling kita tinggal butuh ruangan aja sih pak, buat sesi sharing. Itu gampang, bisa diatur. Terima kasih ya atas bantuan kamu. Oh saya harusnya terima kasih pak, udah dikasih kepercayaan. Ya. Jangan kapok ya. Baik-baik pak, terima kasih pak. Ya, sama-sama. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ya pak. Oke, terima kasih. Kita mulai. Kok sedih? Yang saya panggil namanya, silakan ambil posisi start. Aku kangen lari. Gary. Fiona. Tunggu sebentar. Agustia. Maaf, Bu. Tidak bisa, Mika. Saya mohon pas kali ini aja. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Hah? Baik, sini. Kamu ngapain? Kita bakal balapan lari sama yang lain. Chandra! Dan Indi. Kita mau lari kenceng banget. Kau pegangannya kuat ya. Bersedia! Siap! Selamat siang semuanya. Siang. Thank you banget ya teman-teman udah datang sini nih. Yuk, yang baru datang langsung gabung aja. Oke, kenalin nama gue Mika. Kalau anak pecinta alam udah pasti tahu siapa gue. Karena kebetulan gue alumni di sini juga. Kenapa gue berada di sini? Karena gue mau sharing. Gue mau sharing sama kalian semua soal bahaya narkoba. Gue mau nanya dulu sama kalian semua. Kalian udah pernah pakai belum? Jujur aja, itu apa aja yuk. Yang lain, yang belakang. Nggak apa-apa, kita kan di sini sharing, berbagi. Lo sama Mika pacaran? Jadi kita open aja. Emangnya kenapa? Belum pernah pake? Bagus. Tapi gue pernah pake. Ya, AIDS di... Jenis narkoba yang lain. Lo tahu kan itu apa? Ganja, labu. Ya terus kenapa? Ekstasi. Gue juga skoliosis dan lo aneh. Banyak. Oh lo tahu dia AIDS. Tahu-tahuan, Ibu. Kalau satu sekolah tahu lu pacaran sama orang AIDS. Kenapa? Emangnya ada yang berpengaruh sama lu? Karena dilarang hukum. Cerdas. Siapa nama lu? Apis. Apis. Bener. Karena narkoba dilarang hukum. Tapi kenapa narkoba dilarang hukum? Karena enak. Karena enak. Kok lu tahu? Ya udah, yang penting gua enggak perlu temenan sama orang kayak lo. Kalau orang tua lu tahu? Udah. Lu masih butuh orang tua lu kan? Gua pikir enak. Tapi ternyata gua salah besar. Karena sekali aja barang itu masuk ke tubuh lo, sumur hidup racun itu gak akan pernah keluar dan terus merusak tubuh lo. Di sini ada yang pernah tahu nggak berapa orang yang pernah kena masalah sama narkoba dan berapa keluarga yang harus ditinggalin, harus pisah sama keluarganya cuman gara-gara narkoba, gara-gara make. Ada yang tahu? Terlalu banyak.
Itu jawaban gue. Kenapa ya orang-orang tuh suka jahat sama orang yang bisa? Kamu dengerin deh. Dengerin aku nih, keren banget. Aku seneng. Jadi ini yang diomongin sama anak-anak nih. Ada juga cewek yang mau sama lu. Lumayan lah buat ada-adaan. Mana sih buru-buru? Kapan lo mau kenal lagi? Sekarang lagi bus-bus. Udah menit lagi gue. Apa lagi sih yang lo cari, Mik? Nikmatin aja hidup lo. Selagi lo masih bisa hidup. Hei cewek. Yang mau sama Mika sudah bisa cuma perek. Hei Mik. Mau berani jalan dari belakang. Mika udah. Ya, Mik. Cip. Bantu gue beresin. Es krim. Aku gak suka kekerasan. Dulu tuh aku sama Fred, kalau ngambil barang sama Clifton. Pas kita bernimaknya dia kesel. Tuh, kelakuan jadi kayak gitu. Mika, kamu akan mati ya? Kita semua pasti akan mati, Di. Bukan cuma aku. Iya. Tapi kamu mungkin duluan. Juga sayang sama kamu. Udah bersih. Hasilnya sangat baik. Baik bagaimana maksudnya? Ah, dengan perkembangannya seperti sekarang ini, saya kira tak lama lagi dia bisa melepaskannya. Lalu bagaimana dengan operasi, Dok? Pada saat ini saya bisa bilang tak perlu. Jadi gak perlu? Ada yang ulang tahun nih. Ini siapa nih ulang tahun nih? Pasti orang istimewa nih. Sampai bikin daftar segala. Biasa. Ah, Bapak. Tapi kan ibu sendiri yang bilang, katanya terserah aku.
Lagian aku cuma mau sama teman-teman doang. Palingan makan-makan lucu gitu doang, Bu. Makan-makan, sepatu, CD player, headphones, baju, alat lukis. Ini sih bukan cuma makan-makan doang. Iya, bisa itu bacanya buru-buru, nggak gitu. Ini tuh yang lain tuh opsional, tinggal dipilih salah satu atau nggak salah dua atau salah tiga. Kenapa enggak? Iya, aku sih tergantung kebaikan orang tua aku aja. Ya bisa kan aku cuma nolongin dibanding dibeliin hadiah terus kebuang-kebuang, ya kan? Anaknya bapak gitu sih. Jangan sepeda terus. Jadi kayak begini kan? Kalau dibilangin jangan melawan. Udah mama turun aja deh. Aku nggak apa-apa kok. Nah, turun. Kamu ngapain sih? Apaan?
Kamu gak tahu ya? Kalau kita bisa nangkep daun yang jatuh pakai kedua tangan kita, terus kita make wish, permohonan kita. Justru harusnya kamu minta supaya kita berdua yang sembuh. Ya. Di. Ada atau enggak ada aku. Kamu harus tetap kuat. Harus. Ya. Kok kamu duduk sih? Capek. Benar ya? Tapi kan kita jalan baru sedikit banget. Masa udah capek? Payah. Yuk. Bangunin dong. Ya udah, yuk. Ah, hati-hati. Rame pestanya. Seru, Bu. Teman kamu yang tatoan itu ada nggak? Mulai lagi deh. Kan ibu sendiri yang bilang sama aku boleh undang siapa aja yang aku mau. Ibu nggak pernah ngelarang kamu bergaul sama siapa aja. Ibu cuma minta tolong sama kamu supaya kamu jaga diri untuk kepentingan kamu sendiri. Iya. Tapi kan semenjak aku sakit, semua orang tuh pada sibuk ngurusin aku supaya aku nggak kenapa-napa. Ibu percaya deh sama aku. Mika tuh baik, Bu. Dan karena dia juga, aku tuh jadi semangat, pengen sembuh. Dan karena dia juga, kamu sekarang jadi pintar ngebohong. Sebenarnya kerja kelompok itu nggak pernah ada, kan? Emangnya kalau misalnya aku ngomong aku mau pergi sama Mika, ibu akan kasih? Jelas aja nggak akan ibu izinin. Apalagi kalau ibu tahu dari dulu dia itu kena AIDS. Kenapa sih kamu bohong sama ibu? Ibu tahu dari mana? Perlu kamu nanya itu. Pasti Jerry. Yang pasti si Mika itu bikin kamu selalu bohong sama ibu. Bu, ini tuh gak ada apa-apa. Udah deh, ibu gak usah parno kayak gini. Jelas aja ibu akan takut dong, Di. Gak ada seorang ibu yang tega anaknya sakit, apalagi AIDS. Ya, tapi kan kalau misalnya aku gak ngapa-ngapain sama Mika, aku gak akan ketularan. Mungkin aku udah baca kok. Ibu tahu kan, AIDS itu bukan kutukan. Cukup! Jangan kamu nambahin beban ibu lagi dengan masalah AIDS ini. Beban? Maksud ibu skoliosis aku beban? Bukan itu maksud ibu. Maafin aku kalau selama ini aku cuma beban buat ibu. Oh!
Indi. Indi. Ini, Bapak nggak suka kamu pulang kemalaman dan kamu bohong soal teman kamu itu. Aku nggak bohong, Pak. Aku cuma belum bilang. Ya sudah. Bapak minta kamu nggak usah sekolah. Dan kamu pikirkan apa yang telah kamu perbuat. Nanti kita bicara. We love you, sayang. Always. Kamu jangan pernah lupakan itu. Karena kamu adalah alasan Bapak dan Ibu semangat bangun pagi setiap hari. Mika, ada Indi tuh. Hey. Duduk, Di. Kamu sakit. Radang paru-paru, Di. Semalam malah keluar lagi. Enggak kok. Enggak kok, cuma lemes aja. Biasa pengaruh obat. Enggak apa-apa. Aku semalaman nelfonin kamu. Loh, kok makanannya gak dihabisin? Kamu istirahat di kamar ya? Indi, bisa tolong temani Mika? Tante harus melayat. Mika, mama pergi sebentar ya. Mau biskuit? Siapa yang meninggal? Ivan ngecek surga buat aku. Jangan nangis. Orang Los Boys kan sudah janji. Enggak pakai air mata. Macet, Bu. Ampun, udah jam segini. Ya udah, ayo pergi sekarang. Emang perlu ya? Kamu sayang gak? Sama bapak ibu kamu? Sayang? Kalau gitu kamu gak boleh marah sama mereka.
Mereka kan malaikat yang dikirim sama Tuhan buat jagain kamu. Ingat Pak, Mika itu AIDS. Selama ini kita selalu merasa sakit hati kalau ada orang lain yang menghina atau takut melihat kondisi Indi. Lalu kenapa kita melakukan hal yang sama pada anak orang lain? Berarti kamu udah gak perlu aku lagi dong. Ya aku gak perlu jagain kamu lagi. Kan udah jago sekarang. Ya tapi kan kamu janji kamu gak akan ninggalin aku. Emang kamu mau kemana? Aku ikut. Kamu harus tetap di sini sama keluarga kamu. Aku harus pergi. Berarti kamu pembohong. Kamu bukan pahlawan aku. Mungkin ada belnya, Bu. Siang, Bu. Maaf, mau cari siapa, Ibu? Kenalin, saya ibunya Indi. Oh, ibunya Indi. Kamu lihat aku, Indi. Lihat. Kamu masih mau ngeluh. Gak semua harus tentang kamu, kan? Kok kamu gitu? Kalau gitu aku salah. Aku gak bisa kemana-mana lagi. Berarti kamu yang harus pergi. Udah gak mau ketemu sama kamu lagi. Please go. Mungkin mau masuk dulu? Ibu gak usah khawatir. Mika udah gak mau ketemu sama aku lagi. Indi. Di. Kamu kenapa? Kami pamit dulu, Bu. Ini bukan ibu yang baik ya, Pak. Thank you.
Tanpa kamu aku harus gimana, Mika? Eh, denger baik-baik ya. Mulai sekarang lo gak boleh pakai toilet nih lagi, ngerti lo? Emangnya kenapa? Ya karena lo pacaran sama orang AIDS. Lo bisa ngeluarin semua orang kalau dari sini. Kamu salah. AIDS tuh gak nular karena kamu pakai toilet yang sama. Bullshit. Eh, lo mau tahu gimana nasib lo kalau gue bilangin soal pacar AIDS lo itu ke ibu lo? Atau ke guru-guru? Hah? Kamu tuh kenapa sih? Aku yakin banget ini tuh bukan cuma soal nikah. Emang salah aku tuh apa? Salah lo apa banyak? Lo cacat aja pakai sok kecakapan ya? Tapi kan kayak gituan gak ya? Caper banget lo. Aku gak cacat. Aku spesial. Dan kamu? Kamu tuh bukan apa-apa, karena hati kamu tuh busuk. Aduh, lugu banget ya ngomong kayak gitu sama gue. Nih, AIDS tuh. AIDS! Begitu cara ngeluarnya, Fiona. Mika, kenapa kamu gak mau ketemu lagi?
Lu kasih tau Mika. Kita perlu bicara sebentar. Silakan, Bu. I love you, Mom. Love you, Mom. Love you, Mom. Oh iya, Yan. Ini bagus deh buat kamu. Nih. Ya, aku nih. Kalau yang ini juga. Kamu suka yang ini? Oke. Tapi kita bisa pakai warna yang cerah juga. Misalnya, kamu suka warna apa sih? Kamu pink? Suka, suka. Cerah banget ya, Mimu. Tinggal bawahannya. Mika, hari ini aku masuk kuliah untuk pertama kalinya. Aku nggak bolos dan aku juga nggak takut. Aku juga nggak kenal siapapun di sini. Tapi aku kan tetap senyum. Seperti yang dulu kamu minta. Aku beneran gak tahu kamu baca surat-surat ini atau enggak. Selamat pagi. Tapi aku gak akan berhenti ngirimin kamu. Ada yang tahu dari kalian? Apa oh iya, fashion? Hari ini aku dapet teman baru. Terus dia juga minta aku bikin dia baju setelah dia lihat baju bikinan aku. Mika, kamu tahu gak? Aku sekarang gabung jadi volunteer Soul AIDS. Ya biar lebih banyak aja orang yang tahu tentang penyakit kamu. Biar gak ada lagi tuh orang-orang kayak Fiona atau dokter gigi yang dulu. Mika, aku janji aku gak akan pernah berhenti berdoa buat kamu. Mika? Oh, iya. Iya, Tante. Iya. Nik? Mika? Ada Indi nih?
daya imajinasi itu, kalau menurut aku hadiah yang paling keren dari Tuhan buat manusia. Gitu ya? Kamu tutup mata kamu. Terus kamu mulai ngebayangin. Sekarang aku lagi ngebayangin kamu lagi lari. Aku ngebayanginnya aku larinya digendong sama kamu. Enggak. Kamu larinya sendiri. Kita lari sebelahan. Terus kita gandengan. Kita lari di padang rumput yang luas banget. Sekarang aku bisa cium kamu. Di bibir. I love you so much, sugar. Always. Mika. Itu malaikat aku, tapi dia pelupa. Mika lupa pakai sayap malaikatnya. Sekarang Mika lagi ambil sayapnya di surga. Dear Mika di surga, beres aku akhirnya dilepas. Aku bahagia banget. Seharusnya hari ini tuh jadi hari yang paling sempurna kalau kamu ada. Oh.
Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Kadang hidup memang aneh. Seseorang yang meninggal ternyata malah bisa membuat orang yang ditinggalkannya jadi lebih hidup. Tulisan-tulisan ini tentang masa paling indah. Tentang masa paling sakit. Tentang masa paling bahagia. Tulisan ini tentang hidup aku. Waktu aku sama Mika. Dor!